Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Apoteker Farah Zahra, Magister Farmasi, dosen di Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta. Fokus bidang keilmuan saya adalah farmasi bahan alam. Adapun mata kuliah yang saya ampu antara lain farmakognosi, fitokimia dan evidence based medicine. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang proses pengajaran mata kuliah farmakognosi. Mata kuliah farmakognosi merupakan mata kuliah wajib pada semester genap dengan bobot 2 SKS sejumlah 16 kali pertemuan. Mata kuliah ini diampu oleh tim dosen yang berjumlah dua orang. Saya mengampu pada pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-16. Mata kuliah ini menjelaskan tentang pengertian dan sejarah farmakognosi, morfologi dan fisiologi daun, batang, akar, bunga, buah dan biji, kemudian sel tumbuhan, jaringan tumbuhan tingkat tinggi yang kaitannya dengan simplisia. Mata kuliah farmakognosi juga mempelajari tentang simplisia meliputi Pengertiannya, persyaratannya, sumber atau jenis, contoh dan kegunaan, proses pembuatan sampai dengan penyimpanan, evaluasi mutu simplisia secara makroskopis, mikroskopis, serta uji kemurnian simplisia. Selain itu, mata kuliah ini juga mempelajari tentang jalur biosintesis metabolit primer dan sekunder dalam tanaman pemanfaatan metabolit primer dalam bidang farmasi, jenis dan manfaat metabolit sekunder seperti alkaloid, flavonoid, terpen, minyak atsiri, tanin, saponin, steroid, glikosida, dan antraquinon. Untuk capaian pembelajaran, di sini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah mengetahui secara teoritis tentang dasar-dasar farmakognosi. Kemudian, Mengetahui definisi istilah dalam farmakognosi terkait dengan karakteristik bagian tanaman, dan yang terakhir adalah memahami tentang simplisia, biosintesis metabolit primer, dan metabolit sekunder dalam tanaman, serta pemanfaatannya di bidang farmasi. Pada pertemuan awal, saya menyampaikan kontrak belajar yang terdiri dari kesepakatan perkuliahan, meliputi prosentase kehadiran perkuliahan yaitu sebesar 75%. Kemudian, disampaikan materi-materi atau topik-topik yang akan dipelajari selama satu semester ke depan, beserta tugas-tugasnya, baik berupa tugas kelompok dan kuis, juga komponen penilaian seperti UTS, UAS, tugas, dan keaktifan atau kehadiran. Berikut ini adalah materi pembelajaran atau bahan kajian yang saya berikan kepada mahasiswa. Yang pertama adalah pengertian dan sejarah farmakognosi. Yang kedua, istilah karakteristik bagian tanaman sebagai sumber simplisia yaitu pada folium, kaulis, radix, flos dan semen. Kemudian simplisia meliputi pengertiannya, persyaratan, jenis dan contoh. Prosedur pembuatan dan identifikasi mutu atau kualitas simplisia. Kemudian, evaluasi mutu simplisia meliputi uji organoleptis, makroskopis, mikroskopis, dan uji spesifik dan tidak spesifik. Kemudian istilah dan ciri mikroskopis dari bagian-bagian simplisia, kemudian jalur biosintesis metabolit primer dan sekunder dalam tanaman kemudian pemanfaatan metabolit primer di bidang farmasi, dan yang terakhir adalah metabolit sekunder meliputi definisi, sifat, klasifikasi, keberadaan dalam tanaman atau hewan, serta manfaatnya dalam bidang farmasi. Untuk sistem pembelajaran yang saya gunakan pada semester ini di Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta adalah secara hybrid untuk perkuliahan teori, sedangkan praktikum secara luring. Untuk Proses pembelajaran hybrid tersebut dilakukan dengan mahasiswa yang sebagian mahasiswa berada di kelas dan sebagian lagi berada di Zoom meeting. Proses pembelajaran ini dilakukan bertujuan agar mahasiswa dapat merasakan perkuliahan di kelas dengan tetap memperhatikan prokes yang ketat. Selain secara hybrid, saya juga melakukan pengajaran secara daring melalui Zoom meeting, Google Meet, atau menggunakan media WhatsApp. Jika ada mahasiswa yang ingin berdiskusi, untuk metode pembelajaran yang saya gunakan berupa ceramah, diskusi, dan juga kuis. Metode ceramah selalu diselingi dengan tanya jawab setelah penyampaian materi. Selain itu, diskusi juga saya terapkan, terutama pada saat presentasi terhadap tugas yang diberikan. Hal ini bertujuan agar mahasiswa dapat mempertanggungjawabkan tugas yang diberikan serta menyampaikan pendapatnya masing-masing. Untuk pengumpulan tugas, dapat dikirimkan ke email dosen atau menggunakan Google Classroom. Untuk kuis, bertujuan untuk menilai kemampuan mahasiswa terhadap materi yang sudah diberikan sebelumnya. Pemberian kuis biasanya dalam bentuk Google Form. Dan untuk proses penilaian, terdiri dari empat komponen. Yang pertama ada UTS, UAS, Tugas, kemudian ada Kehadiran atau Keaktifan, di mana masing-masing bobot penilaian tersebut yaitu UTS 30%, UAS 30%, Tugas 30%, dan Kehadiran atau Keaktifan 10%. Untuk keaktifan, saya menilai mahasiswa berdasarkan keaktifan mahasiswa tersebut dalam diskusi materi atau diskusi tugas yang diberikan, misal dalam bentuk penyampaian presentasi tugas dan proses tanya jawabnya. Berikut saya akan tampilkan video pembelajaran farmakognosi. Oke, okay, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Selamat siang, Bu. Okay, sebelum mulai untuk perkuliahan pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, okay, berdoa selesai. Oke, untuk pertemuan yang ke-11, ya, Oke, hari ini sudah masuk ke metabolit sekunder, ya. Jadi, hari ini membahas terkait glikosida, dan juga terpenoid. Oke, jadi, ini salah satu juga, ya, komponen atau zat aktif, atau senyawa kimia, atau bahasa lainnya, metabolit sekunder, ya, yang ada di tanaman. Ya, walaupun hanya beberapa saja, gitu kan? Yang uh, ada jadi nggak semua tanaman ada komponen ini, tapi dia punya uh, khusus di tanaman A. Misalnya, dia ada komponen, misalnya glikosida atau terpenoid. Ya, sebelum uh, masuk ke dalam tanaman penghasilnya, jadi teman-teman harus tahu dulu uh, apa sih glikosida, apa sih terpenoid. Ya, jadi glikosida, namanya glikosida dalam uh, pikiran teman-teman, dia ada komponen apa, namanya glikosida ada apanya? Glukosa. Oke, ada glukosa. Kemudian? Oke, jadi ada komponen, iya ya, kan glukosa kan juga salah satu turunan gula ya, jadi dia di sini, untuk glikosida di sini, dia merupakan suatu komponen atau zat aktif yang dia mengandung suatu komponen gula dan bukan gula ya gulanya di sini macam-macam ya bisa dalam bentuknya monosakarida, disakarida, polisakarida dan sebagainya. Ya, jadi glikosida tadi ya komponen gula. Biasa gula di sini adalah disebut sebagai glikon ya, glikon. Kemudian komponen yang bukan gula itu disebut sebagai aglikon. ya, jadi glikosida suatu senyawa yang dia jika dihidrolisis, dihidrolisis di sini biasanya. Jadi kalau misalnya kita pengidentifikasi suatu senyawa di, di glikosida, bisa kita panaskan gitu ya dengan uh, menggunakan water bath ya. Kemudian sebelum dipanaskan kita tambahkan dulu HCl ya kemudian dipanaskan. Nah, dipanaskan ini adalah dia ya, suatu proses hidrolisis atau pemecahan suatu pemecahan suatu senyawa. Nanti dia akan menghasilkan komponen gula dan bukan gula. Yang mana komponen gula dan bukan gula di sini nanti dihubungkan oleh atom O, C, S dan N. Ya, ingat ya, pokoknya gula dan bukan gula. Nah, ini contohnya aja ya. Jadi Uh, ikatannya jadi ada komponen gula nanti ciri khas jadi teman-teman bisa cek kalau gula tuh pasti dia uh, jika ada struktur yang dia ditempeli dengan gula gitu kan pasti nanti ada komponennya seperti ini segi enam seperti ini nanti gulanya macam-macam ya kalau misalnya ingat yang karbohidrat kemarin nah gulanya bisa dari turunan karbohidrat tersebut. Kemudian bukan gulanya apa? Bukan gulanya di sini, bisa dia komponen misalnya flavonoid gitu ya atau misalnya dia komponennya suatu steroid dan sebagainya. Ya, jadi intinya dia di ada gula dan bukan gula, kemudian ada penghubung atom O, C, N dan S ya. Nah, ini contohnya aja ya misalnya ada di senyawa rain 8 glikosida. Nah ini dia suatu gula yang dia itu berikatan dengan kalau teman-teman nanti ada slide selanjutnya ya ini namanya struktur dasar dari antrakinon, antrakinon atau antrakuinon sama aja. Ya ini kalau saya gampang untuk mengingatnya adalah seperti benzen jejer 3 ya ini banyak ada di tanaman aloe vera tahu aloe vera aloe vera apa aloe vera lidah buaya iya oh, ya lidah buaya ya jadi antra kinon atau antra bisa kinon sama aja ya kemudian ada lagi nanti ini adenosin dan sebagainya ya ini ada kaskorsit dan Okay, hampir sama ini ya, ini yang sama-sama antrakinon. Ya, jadi, di dalam lidah buaya itu ada nama zat, aktif, zat aktifnya adalah aloin, berbaloin, dan sebagainya. Kemudian, untuk komponen atau klasifikasi dari glikosida, bagi menjadi 11, ya, yang pertama ada glikosida steroid, atau nama lainnya adalah glikosida jantung. ya. Berarti nanti ada gugus gula dan juga gugus atau ada struktur gula yang berikatan dengan struktur steroid ya kemudian ada antrakinon tadi ya benjen jajar 3 kemudian ada yang glikosida saponin sianopora isotiosianat flavonoid ya flavonoid di sini emang dia kadang berdiri sendiri tapi kalau misalnya dia berikatan dengan gula nanti namanya adalah glikosida flavonoid gitu kan atau nama lainnya gliko, uh, flavonoid glikon itu sama aja ya. Kemudian ada glikosida alkohol, aldehid, lakton, fenol, fenol dan tanin. Kemudian okay. Nah, yang pertama masuk ke dalam glikosida steroid namanya glikosida steroid berarti dia uh, tadi ya yang bukan gulanya adalah suatu steroid ingat kalau steroid di sini dia ada ciri khasnya strukturnya ya saya ke bawah ya jadi nanti kalau teman-teman e, ngecek gitu kan dia suatu komponen steroid atau bukan gitu kan nanti dia ada ini ya ada struktur namanya siklopentan di sini ya ini ciri khas untuk komponen yang dia ada suatu steroid ya kemudian ini kebetulan uh, ini gulanya ya ini juga gula cuma tidak di, tidak ditunjukkan struktur gulanya Seperti apa Nah ini gulanya di sini bisa macam-macam ya tidak hanya satu gula saja gitu ya tapi bisa satu dua dan sebagainya ya ini obat apa ini yang paling sering ini yang saya contoh digoksin buat apa biasanya masih sering nggak di apotek masih ada nggak ya misalnya di apotek besar gitu masih ada bu biasanya buat jantung iya okay. jadi uh, namanya juga steroid nama lainnya adalah glikosida buat jantung berarti dia indikasinya dia sebagai untuk obat jantung ya dia biasanya pada tanaman ini yang familinya adalah digitalis ya bisa digitalis purpurea, lanata dan lutea. Kandungannya apa? Kandungannya macam-macam ya ada digitoksin, ada digoksin, digitalin, gitalin, gitoxin, digitonin, dan sebagainya. Nah, di dalam uh, tanaman ini selain ada glikosida jantung, dia ternyata juga punya minyak ansiri yang sempat saya uh, singgung kemarin minyak atsiri adalah minyak esensial yang dia sifatnya mudah menguap kemudian dia memiliki bau yang khas. Jadi ingat di dalam tanaman itu memang tidak hanya tidak hanya misalnya cuma ada glikosida gitu kan tapi jika kita identifikasi senyawa lain itu kemungkinan ada loh ya glikosida, flavonoid, kemudian alkaloid, terpen dan sebagainya. Makanya biasanya dalam scanning fitokimia tidak hanya Uh, satu komponen saja atau satu metabolis sekunder saja yang diidentifikasi, tapi hampir semua komponennya nanti tergantung uh, dari reagen apa yang digunakan. Ya, ini contoh dari tanamannya ya untuk yang digitalis Korea ya, seperti ini seperti trompet ya hampir sama ya kalau satu family paling yang membedakan hanya uh, warnanya saja. Sebentar. Eh kemudian selain dari tanaman digitalis tadi ada tanaman stropantus ya dia dari biji kering stropantus kombe. Jadi di sini dia punya uh, glikosida namanya glikosida kastropantosida ya. Jadi suatu ini untuk suatu glikosidanya tapi jika dipecah nanti yang suatu non gulanya adalah strofantidin, kemudian gulanya adalah yang ini. Ya, aktivitasnya masih sama, ya. Kardiotonikum, gitu kan? Kemudian, bisa juga sebagai diuretik, ya. Kan, biasa juga kan untuk pengobatan jantung, kan? Kalau misalnya jantungnya bengkak kan, biasanya dilakukan pengeluaran cairan menggunakan apa? Biasanya diuretik itu aktivitasnya sebagai apa? Peluru air seni. Oke, bisa ya. Jadi, mengurangi bengkak gitu ya, atau udem bener ya. Jadi, dia mengeluarkan cairan atau udem gitu kan, melalui air seni. Jadi, dari bijinya ya yang diambil. Kemudian, oke, jadi di sini ada komponen yang gula yang mana yang ini ya? Kemudian yang bukan gula yang ini. Nah, di sini ada kelihatan yang ini yang suatu steroidnya. Jadi nanti kalau misalnya keluar ada struktur gitu kan, nanti bisa bedakan, oh ini yang struktur ini, nanti yang B struktur apa. Oke, kemudian tanaman yang ketiga ada skuil dari tanaman Urginea maritima, ya jadi dia merupakan suatu umbi lapis ya. Ini saya memang tuliskan memang nama ilmiah ya, kadang kalau menuliskan nanti nama bahasa Indonesia -nya, kadang tiap daerah kan beda ya. Kemudian yang diambil adalah eh, biasanya memang di manfaatkan adalah sisik bagian dalam dari urginea ini ya jadi bagian dalam umbi lapisnya ini yang digunakan yang punya kandungan tadi glikosida jantung atau glikosida steroid Oke kemudian efeknya kalau emetikum dia sebagai emetik ya anti mual mual gitu kan kemudian diuretik masih sebagai perlu peluruh air seni Kemudian ini beberapa jenis glikosida lainnya ya. Ini tapi yang paling sering keluar tadi ya yang digitalis, kemudian seropantus dan squill. Kemudian kita masuk ke glikosida antrakinon ya. Kalau antrakinon sama aja, antrakinon sama aja. Jadi dia ini ingat ya, dia bentuknya seperti ini, benzen jgr 3 ya. Dia biasanya banyak terdapat di tanaman aloe ya. Kemudian kelembak sena dan kaskara. Untuk aktivitasnya dia sebagai pencahar ya. Tahu pencahar ya? Pencahar kalau saya sebut pencahar apa? Anti konstipasi. Oke, okay, ya boleh ya ya. Bahasa Indonesia anti sembelit, anti konstipasi. Ya. Nah, ini untuk mengidentifikasi ini juga sering antara itu dilakukan identifikasi. Jadi biasanya dia dengan penambahan basa. Nih, basa di sini apa? Bisa KOH, bisa amonia. Nanti warna yang terbentuk jika ditambahkan dengan reagen tadi ya, basa tadi akan membentuk senyawa apa warna merah muda. Jadi bisa NH3 ya amonia ya. Atau bisa dengan KOH. Kemudian tanaman penghasil dari glikosida antrakinon adalah yang pertama aloe vera ya, kemudian ada aloe barbadens dan sebagainya. Ya, jadi di sini sama yang masih terdiri dari komponen gula dan juga bukan gula yang ini gulanya kemudian yang ini bukan bukan gulanya kemudian selain dia punya glikosida antrakinon ternyata dia juga punya senyawa resin tapi ini jarang digunakan ya resin ini adalah suatu senyawa pengotor biasanya kalau untuk menghilangkan resin di sini kita tambahkan dengan heksan ya Kenapa gitu kan? Karena dia suatu senyawa yang nonpolar. Jadi kita bisa tarik senyawa-senyawa yang pengotor atau senyawa lemak gitu ya dengan n hexan. Caranya gimana Bu? Biasanya nanti pada saat mau lakukan penyarian gitu kan. Nah, sebelum kita menggunakan pelarut utamanya, misalnya pelarut utamanya adalah etanol. Nah, kita istilah kita cuci lah ya atau kita rendam dulu misalnya 24 jam dengan n hexan. Nanti baru kita Uh, lakukan perendaman atau penyarian dengan uh, pelarut utamanya itu. Kemudian sama ya tadi aktivitasnya sebagai uh, laksantif, gitu ya atau sebagai pencahar. Kemudian nah ini ya mungkin teman-teman sudah sering banyak ya kosmetik juga sudah banyak getah-getahnya lagi apa lendirnya atau gel dari si aloe vera sebagai uh, untuk luka ya atau sebagai emolain atau pelembab ya kalau ada iritasi ya seperti itu. Kemudian dari akar kelembak atau nama lainnya adalah Ray radix ya. Jadi ini dari tanaman Ray palmatum yang dia diambil adalah uh, akarnya ya. Jadi ini ada kandungan kimianya adalah krisovanein, glukorein, dan glukoalweemodin masih sama aktivitasnya adalah sebagai pencahar. Oke, kemudian saya lanjut ya. Jadi sama ya, pokoknya farmakognosi ini nanti teman-teman pahami apa sih tanaman penghasil dari masing-masing metabolit sekunder, kemudian komponen zat aktifnya itu apa, bagaimana nanti strukturnya seperti apa. Ya, jadi yang ketiga ada sena atau daun sena gitu ya. Jadi dia dikering daun yang dikeringkan dari tanaman ini ya kasih sena. Ya, zat aktifnya apa? Ada senosida A dan senosina B. Penamaan A dan B ini biasanya nanti dari uh, kalau pernah dengar kimia komputasi gitu ya, atau in silico. Nah itu. Jadi ketika kita melakukan, menggunakan hmm, suatu aplikasi gitu ya, nah struktur itu kalau diputar-putar posisinya nanti bisa saja aktivitasnya sama atau aktivitasnya berbeda makanya mungkin ada penamaan tadi aloin A aloin B oh ini ternyata ada senosida A senosida B Kemudian ada kaskara sagra, ya ini dari dari kulit batang Ramnus porcianus. kemudian kandungannya ada kaskarosida A B C D kemudian ada juga berbaloin dan juga deoksi berbaloin ini suatu gula, ya. Ini yang bukan gula, ternyata gulanya dia tidak hanya satu, tapi dia ada dua. Oke, yang masih mematikan kameranya, silahkan dihidupkan, ya. Kemudian ada frangula, ya. Frangula di sini dari kulit batang, ramnus frangula ya kandungannya adalah frangulin kemudian aktivitasnya hampir sama dia sebagai pencahar Kemudian lanjut glikosida saponin. Saponin di sini ciri khasnya seperti apa? Mbak Margareta ada nggak Suara saya ada. Tadi, Ibu. Silakan ada, Ibu. dihidupkan kameranya Mbak. Oh iya Bu, dari tadi kamera saya oh error Bu. Apa saponin itu Mbak? Ada yang tahu boleh sebutkan namanya? Nanti saya tambah untuk nilai tugasnya. Boleh? saponin saponin Ingin menjawab sebagai hemolisis darah bukan Bu. Uh, ini Mbak ciri khasnya. Ya. Komponennya ada apa? Larutan koloid kalau dicampurkan dengan air menimbulkan buih bukan Bu. Oke okay, jadi uh, benar ya jadi kalau untuk ciri khasnya dari si saponin ini nanti ada buih ya jika kita tambahkan dengan aquades gitu ya kemudian kita gojok ya kita gojok sekitar 10 detik nah nanti dia uh, akan timbul buih minimal satu uh, senti ya jika mau dikatakan dia positif saponin. Ya tadi untuk sebagai hemolisis tadi itu dia untuk identifikasi. Jadi ketika saponin itu ditambahkan dengan uh, sel darah merah gitu kan, nanti dia uh, sel darah merahnya akan pecah. Tapi biasanya dalam ruang lingkup farmasi itu kita cukup dengan tadi penambahan dengan aquades panas karena senyawa dari si saponin ini kan dia sifatnya polar ya nanti pola kepolaran dari si saponnya akan masuk ke dalam air panas kemudian nanti kita digojok dia timbul busa nah kemudian dia tetap akan stabil busanya jika ditambahkan dengan HCL encer jadi busa tetap gitu loh ya itu jadi jangan kebalik ya saponin itu masih sering ya jadi biasanya nanti ada suatu metabolit sekunder yang dia biasa ditandai dengan adanya timbul buih gitu kata busa biasa disebut sebagai metabolit apa ya nah untuk glikosida saponin di sini berarti nanti dia ada suatu gula dan juga ada suatu saponin ya saponin di sini dia bisa berbentuk suatu steroid atau tri terpen nanti akan saya bahas terkait triterpen triterpen ini dia suatu golongan dari terpenoid ya ya biasanya nanti struktur terpenoid ini ya C5H8 Kemudian masuk ke dalam glikiriza ya. Jadi glikiriza di sini dia oke, okay, kandungan aktif dia dia suatu tanaman penghasil dari glikosida saponin ya. Aktivitasnya bisa sebagai demulsen, kemudian ekspektoran. Ekspektoran sebagai apa? Mengeluarkan dahak. Mengeluarkan dahak. Oke, kalau mukolitik bedanya apa? Merancarkan pohon. Oke, kalau demulsan? Rasa ya, mungkin menambah rasa di uh, aroma obat-obatan. Jadi mungkin kalau ada yang obatnya pahit gitu kan bisa ditambahkan zat glikirizin ya dari uh, glikiriza radix ini ya ini ya jadi dia ada suatu komponen gula dan bukan gula dan dia termasuk dalam glikosida saponin jadi nanti kalau misalnya teman-teman nih -teman punya serbuk glikiriza gitu ya nah nanti ketika dia ditambahkan dengan aquades panas gitu ya atau serbuk tambahkan dengan aquades kemudian dipanaskan sebentar aja ya jangan sampai gosong kemudian digojok nanti dia akan ada buih Kemudian ginseng, ginseng juga masih sebagai kandungan dari glikosida saponin ya. Jadi di sini ada zat aktif namanya ginsenosida. Ya, dia suatu eh, glikosida apa? saponin tapi jenisnya yang dia bisa suatu triterpen atau steroid ya. Ini ya steroidnya ya. Aktivitasnya sebagai tonik, stimulan, diuretik, karminatifum, dan sebagainya. Kemudian dia juga sebagai, sebagai penghambat dari aktivitas dari tumor. Tapi memang kalau gingseng, kalau di negeri asalnya ini ya sebagai stimulan ya. Ya hampir sama lah ya kalau di Korea punya gingseng. Nah di kita, kalau teman-teman yang dari Kalimantan, ada yang dari Kalimantan enggak? Ada, Bu. Oke, biasanya apa Mbak yang dari Kalimantan? Yang terkenal mirip-mirip dengan ginseng. Lupa namanya bu, tapi sering digunakan. Eh, pernah dengar akar pasak bumi? Eh, pernah bu, pernah. Nah, itu ya itu istilahnya kalau tadi yang di Korea punya ginseng. Nah, kita di Indonesia punya akar pasak bumi. Jadi aktivitasnya hampir sama sebagai manusia. Demikian proses pengajaran mata kuliah farmakognosi yang saya ampu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.